Nursery. Hari ini kita akan cooking. Yeay, kita akan membuat bubur sumsum merah putih. Di sini Miss Nai punya bahan apa saja ya? Ada pewarna berwarna merah, ada juga santan instan dan juga bahan-bahan lain. Apa saja? Yuk kita lihat. Nah, bahan-bahannya di sini ada tepung beras. Yang ini tepung maizena untuk kuahnya. Yang ini gula merah. Ini garam. Dan ada daun pandan, juga air. Gula merahnya tadi diiris-iris dulu jadi seperti ini. Lalu tepung maizenanya dicampur dengan air. Nanti kita akan masak kuahnya. Gula merahnya ditambah dengan air dan juga maizena yang sudah dicampur air. Nah, sekarang kita akan mencampur tepung beras, air, santan, garam sedikit, dan juga daun pandan. Kita akan masukkan ke dalam panci, lalu kita akan masak di atas kompor. Nah, bahan-bahan tadi sudah Miss Nai campur, lalu kita akan masak di atas kompor dan tunggu sampai mengental. Nah, anak-anak, bubur sumsumnya Miss Nai sudah jadi. Bubur sumsum ini salah satu makanan khas dari Indonesia loh. Nah, ini kita buatnya warna merah putih seperti warna bendera kita. Nanti anak-anak bisa membuat di rumah bersama mama papa dan menceritakan kepada Miss bagaimana rasanya kalau nanti sudah jadi dan anak-anak mencicipinya. Oke anak-anak, selamat mencoba di rumah ya. Sekarang Miss Nai mau makan bubur sumsumnya dulu. Tuhan memberkati.